Dan sekarang ini kita nak cerita lagi pasal baju, kembali kepada baju raya. Betul. Muslimah. Baju raya wanita. Kalau kita tengok tadi, baju raya lelaki dah settle. Dah settle. Baju, nampak? Kita persilakan. Sebut dia baju raya apa sampai barangnya. Persembahan daripada Siti Sarah Rasudin. Au, au, au. Mic ni mic nak nyanyi. Bukan tadi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Nampak silakan. Macam ceria, ceria. Puasa tak? Alhamdulillah. Puasa. Puasa. Puasa lah kita. Alhamdulillah. Berapa awal? Berapa awal? Sangat. Kita memang setiap hari kena bersemangat, Sarah. Alhamdulillah. Sebab dengan cerita hari ini, ada berita baik untuk kita. Ada hadiah. Semua hadiah. Hari ini kita nak bagi hadiah. Kita nak cerita sekarang ke hadiah? Kejap lagi. Kita cerita dulu benda yang bawa kepada hadiah. Kalau kita nak tanya soalan, orang tak tahu nanti info ni. Dia tahu dulu. Hari ini, Siti Sarah bukan datang nak menyanyi. Iyalah, itu nak kita terkejut tu. Pertama kali kan? Pertama kali, rasa janggal. Datang nak cerita pasal fashion hari ini. Kan? Itulah dia. Awkward tak, Sarah? Datang tak menyanyi? Tak, sebab dah biasa meniaga. Kalau awkward, kita bagi dulu mic nyanyi satu lagu. Sekarang, suami isteri meniaga, belum. Hebat. Usahawan hebat ni. Amin. Okey, nak tanya Siti Sarah, macam mana dengan tiba-tiba boleh terlibat dengan menghasilkan pakaian muslimah yang kita tengok ni serba lengkap ni? Okey, nombor satu, Sarah rasa as a celebrity, sebagai seorang celebrity dengan fashion tu, dia takkan lari. InsyaAllah. Jadi at the same time, Sarah sekarang dah bertudung. Jadi untuk tahun ni, raya tahun ni, saya nak keluarkan sesuatu yang Sarah suka. Abaya. Yes. Yang sendiri boleh pakai macam tu, maksud dia. Sarah sendiri pakai sebab kita selalu macam, kalau kita pakai baju kan, fans akan tanya, baju ni beli kat mana? Baju ni beli kat mana? Okey. Dah tak payah cari ambassador lain dah? Ambassador sendiri. Jadi ambassador. Baju ni beli kat mana? Tanya juga. Tak tahu ke ni siapa punya? Kita punya sendiri. So, ada design apa je abaya Siti Sarah ni? Okey, kita ada dua design. Kalau kita boleh tengok dekat model ni pakai. Okay. Satu Mashara, lagi satu Mardia. Yang macam ada tingkap dua tu, nama dia Mardia. Yang color silver ni adalah Mashara. Okey, ada dua design, nama design Mardia dengan Mashara. Ya, nama pun macam perempuan-perempuan cantik kan. Adakah memang nama dia orang? Bukan. Baru nak berkenalan lah. Kan, nama dia Mardia Mashara. Bukan cincin di jari. Bukan, itulah. Saya nak tanya nama dia orang. Kau ni fikir lah. Kenalah kawan-kawan. Okey, so warna-warna dia ada berapa pula? Bukan dua je kan? Bukan. Ada banyak lagi. Okey, satu design ni kita ada 5 warna. So, total ada 10 warna. Total 10 warna. Dua design, 10 warna. Ya. Yang macam Sarah pakai ni, warna ni belum keluar lagi. InsyaAllah very very soon kita akan keluarkan. Keluarkan juga. Ini akan jadi warna ke-11 lah. Yang ni akan jadi warna ke-11. Oh, maksudnya 10 tu yang lain. 10 tu lain. Antaranya ada warna apa tu? Another collection akan keluar lagi very very soon dalam seminggu macam tu. Yes. Banyak nak raya ni, banyak color . Banyak. Haziq cari color oren. Ada color oren? Kita takut orang pedih mata. Nampak tak? Semua orang tak ada warna oren. Aduh, okey. Tapi nak tanya Sarah ni. Soalan nombor 3. Lah, siap bagi tahu. Soalan nombor 3. Apa yang mendorong Sarah menghasilkan penampilan imej muslimah yang sempurna seperti ini? Yang memang tutup, kan? Macam saya cakap tadi, Sarah memang dah bertudung sekarang ni. Jadi apa yang Sarah rasa Sarah comfortable, okay. Sarah akan kongsikan dengan fans kat luar sana. Betul. Tapi kalau untuk orang yang mungkin baru nak berjinak-jinak, kadang-kadang ada orang dalam bulan Ramadan dia ambil keberkatan tu kan, dia pun pakai pakaian yang berhijab semua kan. Cadangannya tu kesesuaian dengan pakaian ni okey ke? Okey, sangat-sangat sesuai lah, definitely. Nombor satu, sebenarnya orang yang nak berhijab benda ni semua ni. Dia tanya sebab dia nak berhijab, dia dah lama free . Sebab dah ada rambut dah ada. Dia dah lama free macam. Tak boleh. Dia jadi cerita lain dah. Tapi rambut dah boleh ni. Okey, yang paling penting sebenarnya adalah material yang kita gunakan. Kadang bila terlalu bertutup tu, ada orang takut macam panas, tak comfortable. Lemas, ada yang lemas. Lemah. So, banyak betul. So, yang pasal dress ni adalah material dia memang lembut, memang flowy, selesa untuk dipakai daripada pagi sampai ke malam. Sarah pernah pergi launching-launching pun pakai dress ni untuk outdoor. So, sangat-sangat selesa, sangat-sangat comfortable. Dan
definitely sebab cantik. Dia sangat cantik. Betul, sebab cantik. Kalau kita tengok dia punya design tu dia modern. Dia abaya modern. Yeah, dia abaya dress macam saya, tu. Saya kan? saya pernah tengok abaya sebelum ni. Saya pernah dalam filem. Bukanlah itu. Itu lain. Itu lain. Abaya. Abaya dia ada yang terlalu direct. Ada bunga sikit-sikit je. Ada juga ada bunga. Dia ada macam-macam lah. Definitely abaya ni adalah kombinasi kemelayuannya tu adalah. Melayu kan suka flowy-flowy. Ada ikut kesesuaian untuk kita. Orang panggil ada ropol-ropol. Nak tahu Sarah? Bukan ropol-ropol lain. Lipat-lipat kalau ropol-ropol dia begitu-gitu. Ini apa nama dia lipat-lipat ni? Ini dia flowy-flowy tu. Flowy. Dia lebih relax aku eh. Tak tahu dia lebih. Oh, ni orang panggil lebih. Kenapa yang saya pun iyakan? Dia pun salah. Senang terpengaruh ni Sarah. Dia lebih terumbang-ambing orang kata. Sarah nak tahu Sarah punya penghasilan tu 10 warna tau. Ya, macam mana pemilihan warna untuk koleksi tu? Okay. Bergaduh-gaduh tak? Tak, sebab semua Sarah yang decide. So Eve tak kacau? Tak, dia dah berwarna. Dia dah cerita lain. Dia kejap lagi kalau dia yang pilih, dia akan jadi wrong. Sebab nanti kalau color kelabu tu, dia akan cakap warna hijau. Betul. Dia benda macam tu tak perlu. Tak payahlah. Sendiri buat je lah. Jadi pemilihan warna memang Sarah yang pilih. Basically, this dress, Sarah memang buat apa yang Sarah suka. Color, daripada segi color. Kalau nak rasa jadi Sarah, pakailah baju ni. Tapi itulah, nampak kalau kesesuaiannya. Nak rasa cantik. Seperti Sarah, pakailah baju. Tak, nampak kesesuaiannya macam kalau ibu-ibu yang mengandung pun boleh pakai juga. Itulah. Saya pun pakai juga. Selesa. Dia tak kacau. Yeah. Apa yang saya paling suka apabila orang datang. Selesa. Macam dia yang pakai macam tu. Macam kita. Selesa. Betul. Sebab apa tahu? Apabila macam orang pakai, Sarah boleh tengok dia orang very very comfortable, dia orang jadi sangat confident. Apa orang kata bila jalan tu apa kain ni nampak very flowy. So dia merasakan bahaya kelembutan. Bahaya tu flowy tu. Takut kita tersangkut lagi kat subjek flowy tu. Jenisnya macam kalau terbang angin kan, dia akan jadi seperti filem. Dia akan jadi mengerbang-erbang. Kalau kan nak jadi seperti Siti Sarah, pakailah baju. Lagi sekali. Sarah, itu Sarah kita tahu juga kan, ada kita nampak Shungit buat giveaway sikit kan. Ada videonya kalau kita boleh mainkan sikit kan. Ada. Ini masa bulan-bulan ni juga eh. Suhaib duk kacau ke buat kerja? Ke dia tolong? Ha ni, dia tengah bagi tahu pasal giveaway lah tu. Ada apa-apa projek ke? Semalam saya ada post satu video. Okay, video ni Sarah pakai abaya Loveta yang sangat cantik, sangat manis bila dipakai. Mungkin ni ada projek ke Sarah? Untuk mereka yang mungkin tidak berkemampuan untuk dapat baju raya. Sebenarnya pada hari tu jadi saya apa, nak hadiahkan. Syuib rasa happy sebab Sarah pregnant anak yang nombor 4. Jadi dia cakap kepada siapa yang nak bagi, pada ibu, pada isteri, dia nak belanja. Tapi sebenarnya kita ada je selalu buat giveaway. Sebab saya rasa saya suka juga nak buat giveaway sebab apa, ada orang yang nak dapatkan dress ni tapi tidak berkemampuan. Jadi saya anggap ni adalah satu cara untuk beri balik, kongsi rezeki tu satu. And I feel blessed lah bila dapat buat orang happy. Alhamdulillah bulan Ramadan lagi kan. So hari ni pun dengar cerita Sarah nak bagi penonton Borak Kepitiam happy. Kejap. Betul. nak ingat balik, design dia ada dua, warna ada 10. Yang tadi model tu nama dia Madia Masyarah. Nama baju. Nama baju. Bukan nama model. Betul. Jadi ni hadiahnya ke? Itu kan ada. Ini hadiah dia. Okey. Ini hadiah dia. Special eh, untuk anda semua hadiah. Soalannya daripada Siti Sarah. Nervousnya. Lagi nervous daripada menyanyi. Soalan yang pertama. Jadi berapa soalan ni? Tapi sebelum tu Sarah nak bagi tahu dulu. Okay. Pembelian dress ni akan dapat tudung secara percuma. Tudung dengan niqab secara percuma. Alhamdulillah. Satu set. Full set. Okey, sekarang boleh bagi tahu. Dah boleh dah. Soalan dia berapa? Okey, soalan dia ada berapa warna ke semua dress abaya ni? Okey. Dua-dua campur.
Dua-dua campur. Sepuluh kan? Okey, siapa yang rasa-rasanya macam tahu untuk jawapan soalan yang susah ni, boleh tulis jawapan dekat Facebook Borak Kopitiam. Sekarang. 10 kan? Kita berapa orang kita cari ni? 10 kan? Kita tak berapa orang kita nak cari ni? Berapa orang kita nak cari sebenarnya pemenang? Tiga. Tiga. Okey, itu tadi soalan. Tiga orang pemenang. Okay. Itu soalan pertama. Soalan kedua, pasal dress Masyarah dengan dress Madia. Okey. Okey, ada apa nama dua dress ni? Dia dah bagi jawapan. Allah Akbar, susah sangat ni. Dia bagi jawapan. So, okay, pasal dress Madia dengan Masyarah. Apa nama design baju tu? Apa susah ni. Tadi susah, kan? Yang tadi Madia dengan Masyarah. Apa nama design baju tu? Tulis dekat apa ni Facebook Borak Kopitiam jawapannya. Kan baru dua soalan. Okey. Jawapan dia apa tadi? Masyarah dengan Madia. Tak tahu. Okey. Kita teruskan nombor 3. Nombor 3 apa ni? Dia lupa soalan. Design. Design dia ada dua warna. Design dia ada dua tadi dan ada dua model tadi kan. Berapa design? Guys, ini nama dia cikgu, tolong. Allahu Akbar. Bagi jawapan bucu. Ini berlumba-lumba ni orang komen kat Facebook ni. Ni betul-betul nak bagi ni. Bagilah. Okey, jawablah. Seorang satulah eh. Design ada berapa? Dua. Warna ada berapa? 10. Nama design dia ada? Madia dengan Masyarah. Semua kita tak tolong. Anda yang usaha sendiri. Kita tak bantu. Okey. Nanti pilih apa? Kita akan dapat dalam ni adalah tudung yang paling terbaru koleksi raya kita pada tahun ini. Memang sangat hot. Macam pisang goreng panah. Kalau nak tengok design apa, nama dia adalah Ashifa. So, korang boleh tengok dekat IG Loveta. Kalau nak tengok design dia. IG tu. Okey, boleh kita tunjuk sekarang IG nanti. Loveta HQ ni. Ini IG Loveta, tu yang Sarah pakai kat atas tu. Yang paling pertama sekali. Kan? Loveta.hq bukan eh? Tak ada. Ke dia Loveta HQ je tu. Loveta HQ je. Loveta so tu nampak tak tudung yang pertama sekali, post yang paling latest tu? Itu dia nombor 1, nombor 2, nombor 4, tu semua tu. Alright. Okay. So ramai yang tengah penonton kita sekarang ni. Semua menaik. Ramai yang menaik ni. Semua nak menang hadiah. Danlah hadiah dekat 1000 dah. Orang tengok kita ni. Amboi. Sebab apa? Sebab Siti Sarah. Dekat Facebook. Saya doakanlah, kepada anda semua ada rezeki lah. InsyaAllah. Kita anggap, sebab jawapan pun kita dah bagi, kita anggap rezeki dia lah hari ni. Ya, ini memang betul-betul nak memberi je. Okey, pergi sekarang dekat Facebook Borak Kopitiam. Okey, itu nanti pihak produksi akan uruskan bahagian pemilihan hadiahnya. Dia boleh. Kan, kalau menang kan. Macam mana? Contohlah, kalau yang menang tu dah ada dah tudung. Itu macam untuk raya pertama. Contohlah, dia dah ada tudung untuk raya pertama. Boleh pakai untuk raya kedua. Tak ada masalah. Dalam satu hari kadang-kadang kita boleh pakai 3-4 tudung. Baru tahu.